Timnas Indonesia kalah 0-2 lawan Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Indonesia versus Irak digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sore tadi Kamis 6 Juni 2024. Di babak pertama, pertandingan berjalan sengit hingga jual-beli serangan terjadi. Beberapa peluang pun sempat dimiliki oleh kedua tim. Namun, belum ada satu gol pun yang tercipta di babak pertama. Di babak kedua, Indonesia masih menjaga tren positif dengan mendominasi pertandingan. Pada menit ke-54, Irak berhasil membobol gawang Hernando Ari lewat titik putih. 4 menit berselang, skuad Garuda harus ditinggalkan sang kapten, Jordi Amat, lebih dulu lantaran menerima kartu merah. Anak asuh Shin Tae-yong pun terus melancarkan serangan demi menyamakan kedudukan. Sayangnya, di menit ke-88, Hernando Ari melakukan kesalahan fatal. Niat hati menguasai bola, dia justru melakukan blunder hingga bola berhasil direbut pemain Irak. Ali Jasim tak menyia-nyiakan peluang tersebut dan tanpa ampun mengganjar Hernando Ari dengan gol kedua bagi Irak. Tak ada lagi gol tercipta hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Timnas Indonesia pun kalah 0-2 dari Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjalani pertandingan terakhir lawan Filipina.